Sampah hingga kini masih menjadi permasalahan di kota-kota besar seperti di Jakarta. Nilai praktis dari pemakaian plastik hingga botol air kemasan menjadi salah satu alasan masyarakat terbiasa menggunakan produk ini. Namun, tanpa disadari, jika perilaku ini terus dibiarkan akan menghasilkan tumpukan sampah. Mungkin bagi sebagian orang, barang tak terpakai seperti ini tidak bernilai lagi dan mudah saja ditaruh di tempat sampah. Namun kali ini saya akan mengajak Anda ke suatu tempat yang akan merubah barang ini menjadi lebih bernilai. Kemana kita akan pergi? Ikuti perjalanan saya. Disinilah saya membawa barang-barang tak terpakai tadi untuk didaur ulang. Taman Harapan Indah Jakarta Barat menjadi salah satu titik pemilahan daur ulang seci yang terus dijalankan relawan sebagai aplikasi misi pelestarian lingkungan. Selamat pagi. Pagi. Bukirannya apa kabar? Baik. Gimana ya, kabarnya hari baik ini? Baik nih. Wah, hari ini kayaknya sudah semangat makan. Sekali ya. Ya, oke. Okay. Kebetulan aduh, hari ini ada kegiatan pelestarian lingkungan. Berarti gitu ya. Ini memang kegiatan rutin ya, Ibu? Iya, rutin. Tiap bulan, minggu yang ketiga kita. Nah, Ibu nih kebetulan aku datang ke sini. Kebetulan aku bawa barang-barang daur ulang. Mau ikut daur ulang sekaligus mendonasikan barang daur yang aku punya. Ya boleh. Boleh ya? Boleh ya? Okay. Ini pegang berarti nanti kita habis ini ikut daur ulang. Aku ikut daur ulang. Ikut rame-rame, ikut relawan, ikut PL. Yuk. Okay. Berarti silakan. Langsung aja ya, ya. Langsung. Sudah mulai. Ya, kali ini saya ditemani Ibu Greni, salah satu relawan seci yang sejak awal sudah ikut pelestarian lingkungan di tempat ini. Meski telah berusia 64 tahun, namun bagi relawan asal Sumatera Utara ini, menggunakan tubuh untuk hal yang positif adalah sebuah kebahagiaan. Ibu, hari ini menyenangkan bisa ikut bergabung daur ulang. Kalau bicara tentang daur ulang di Taman Harapan Indah, gitu ya. Ibu sendiri sejak kapan akhirnya ikut daur ulang di sini? 3 tahun yang lalu dari mulai lah. Tapi sebelumnya di THI sini kita ikut sama sesium itu di Pluit samping Tor itu. Nah, ikut dari situ baru minta izin kita pindah di sini, kumpul di sini. Hari ini aku juga banyak belajar dari Ibu Greni gitu ya, semangatnya juga. Apa sih manfaat yang Ibu rasakan dengan aktif berkegiatan daur ulang di sini? Ya, bilang bisa untuk bersih-bersih lingkungan, bisa biaya itu bisa nolong orang miskin, ya kan, kurangi bencana, ya kan? Senang lah kalau udah ada dapat PL hari-hari ulang daur ulang ya. Mas Wana yang ngomong ya, kita kayaknya dari kecil ya kerja terus ya, jadi sampai tua masih kayaknya di rumah sebentar kayaknya udah kayaknya nggak enak gitu, mau gerak gitu, jadi ikutlah kegiatan. Selain mengisi waktu luang, Ibu Greni merasakan dampak positif dari kegiatan daur ulang. Tumpukan sampah yang terkadang menimbulkan bau tak sedap pun tak melunturkan semangatnya untuk ikut terlibat. Nih, bagi sebagian orang kan kalau barang-barang tak terpakai itu kayak tadi botol bekas itu dibuang begitu aja. Nah, kalau menurut Ibu sendiri dengan daur ulang ini menjadi sarana yang tepat gak sih? Atau cara yang tepat untuk melestarikan bumi, menjaga lingkungan gitu daripada membuang-buang sampah gitu. Menurut Ibu Greni gimana? Bagus, bisa lah. Kan biasa kan dibuang-buang atau di tempat sampah gitu kan, jadi orang udah tahu kita lingkungan sini ya ada plastik lingkungan kan, ya kutip dimasukin kalung gitu kan. Nah, nanti aku habis senam kan sama Ye Chow Suku, dua orang pika ambil loh, dipisah-pisah kumpul. Ibu kan juga tadi sharing-sharing cerita bahwa
lewat tayangan apa ceramah master, ibu juga terinspirasi sama Lopusa daur ulang di Taiwan. Sebetulnya semangat apa yang akhirnya diambil atau pelajaran apa yang diambil sama ibu terus diaplikasikan sekarang ini gitu? Kita lihat ya orang masih tua, udah berusia lanjut ya masih naik sepeda, ada yang di pungpung di pinggul gitu angkat-angkat ya. Kita lihatnya pun ya ikut semangat lah ya, kita masih muda masih bisa kerja gitu kan. Memiliki dua orang anak yang telah beranjak dewasa dan telah hidup terpisah membuat ia memiliki banyak waktu senggang di rumah. Selain disibukkan dengan mengurus keperluan rumah tangga, ia juga memanfaatkan waktu dengan aktif berolahraga. Kita kan ya kan termasuk rumah tangga tapi kan ada ruangan kosong gitu ya, kawan-kawan mau nggak kita masuk bantuin gitu, boleh. Dari pertama sih dari sesuku Farida, dia kan ada mobil, ada supir ya, dia tiap kali kantar kita. Dari situ ada kegiatan apa kita masuk, enggak ya. Kita kalau ada kegiatan terasanya happy ya, mau pergi gitu waktu itu mau ke sana bantu gitu, ada kegiatan gitu. Kita terasanya kita dulu bawa dosa apa kita nggak tahu ya. Dari sekarang masih mampu kita bayarlah dikit-dikit yang bisa nolong gitu ya. Kehidupan yang sulit pun pernah dirasakan Ibu Greni bersama keluarga saat pertama kali hijrah ke Jakarta. Kondisi saat itu pun memberikannya dorongan untuk dapat membantu orang lain yang memiliki kondisi yang sama seperti yang ia rasakan dahulu. Adalah datang sini susufonnya belum ada dapat kerja gitu ya. Anak-anak semua ada satu kuliah, satu SMA. Agak berat lah situ, kayaknya agak susah sedikit. Dari situ satu tahun lebih baru lancar. Susufonnya datang kan di sini kan nggak tahu ya, orang nggak ada teman, nggak ada apa-apa kita. Nana paling yang itu bikin kayaknya apa brosur gitu ya, taruh di koran gitu bagi ya. Dari situ orang yang pertama sih orang duta mas ya, panggil dari situlah supportnya, kerjanya baru lancar, baru bisa lah terasa sama-sama bisa pergi, dia bisa tahu bantu orang kayak apa gitu ya, bisa menolong orang dia happy ya kalau bisa ikut bakso atau ikut kunjung kasih gitu. Ada banyak juga, kalau enggak dia kadang diam di rumah gitu kan, gak mau ngomong gitu kan, udah ikut seci dia lebih happy. Lebih mau ngomong, biar capek pun kan. Dia kalau ada kerjaan pergi lah, aku bisa. Kadang dia yang masak, dia yang cuci. Relawan yang bergabung di Seci tahun 2008 ini tak hanya berjalan sendiri sebagai seorang relawan, namun ia juga mengajak sang suami untuk ikut terlibat. Seci tak hanya menjadi sarana Ibu Greni untuk berkegiatan, namun juga merubah sifat-sifat buruknya. Pertama kan saya nggak dukung ke Susua. Jadi kata sering ke Seci kan banyak kegiatan, lu nggak capek. Jadi terus istri bilang, enggak lah mana ada capek, jadi suruh ajak saya. Nah disitulah saya baru tertarik masuk ke Cici. Jadi kan seri-seri enggak ada di rumah. Ya kan kita kerja kan karena mau masak apa-apa enggak ada. Jadi dia pagi-pagi udah berangkat, jadi enggak masak. Jadi kita pulang kita mau masak lagi kan. Di belakangan tengok dia udah, kadang-kadang udah kita tengok dia bantu orang kan, kita rasanya oh bagus juga ya. Jadi disitulah saya puji dia. Ya, saya, pertama memang saya sifat saya buruk ya. Sering marah-marah sama istri, sering bertengkar. Ya belakangan ini saya masuk Seci kan dia ajak. Udah dia ajak saya masuk Seci, saya rasa banyak saya perubahan. Jadi tengok orang tuh sering bantu orang, enggak apa-apa kan kita banyak kegiatan donor darah, panti jompo, kita bantu orang tua, jadi saya rasa sadar saya sudah. Kayaknya gitu ya, kalau Sufo ada agak kasar ngomong gitu atau bentak gitu kan, nah udah terasa, lu aku udah capek, lu keras gitu ya.
cemburunya marahnya cepet gitu. Dari sejak ya berubah lah. Kalau enggak lebih sering mau berantem. Jadi seringnya emosi. Gitu. Asal jangan dia ngomong keras atau bentak gitu ya. Udah mau marah gitu. Kehidupan yang harmonis bersama sang suami kini dijalani Ibu Granny sehari-hari. Berbagai kegiatan dilakukan bersama untuk mengisi waktu di usia senjanya. Sumbangsi adalah caranya untuk menghargai kehidupan yang telah diterima hingga saat ini. Inilah pelajaran yang saya dapatkan dari pertemuan saya dengan Ibu Granny. Udah syukur lah, gak mau capa. Udah kita bisa makan, bisa ya kan biaya sendiri, bisa gak, yang susah kan banyak itu ya. Kita udah syukur pernah ya. Semua orang pasti pernah jalanin itu yang susah itu ya. Tapi buang aja lah. Asal bisa tiap hari kan Sang Zen bilang kita satu hari bisa lewat satu hari itu udah syukur.